hala Heidi. Hala hala Heidi. Hala hala. Hala hala. Hala hala Heidi. Aduh, capek juga ya aku nyapu. Ah, enggak apa-apalah. Seru sekali sampai sini nyapu supaya bersih ini Titi. Jauh juga ya Titi sampai ke rumahku. Ngapain wak peka tuh pagi-pagi kok udah nyapu jalan? Stres semua peka. Ada ya. Kak, kok tuh menyapu jalanan? Iya, nggak apa-apa sekali-sekali Maimunah. Anggap aja olahraga supaya sehat. Dari mana kau Maimunah pagi-pagi? Bawa sayuran, makanan kambing ya? Iyalah, pagi-pagi aku udah belanja, bukan kayak Wawa pagi-pagi entah ngapain. Ini itu sayur kangkung apa kak? Kau kira aku kambing apa? Entah apa-apanya kau jawab. Orang nanya ini sayuran, kau tak apa-apa pula yang kau bilang. Pening lah, mendingan aku nyapu. Aku pun pening ngomong sama Wawa yang peka, mending aku masak. Capek juga ya nyapu. Bagusan aku nyanyi aja . Ayo kita berdangdut. Iyang. Ayo kita bergoyang. Yang digoyang. Aduh. Pulanglah dulu. Bangunin Dudu. Jangan-jangan belum bangun dia ini. Biar kena deh sama aku. Pasti belum bangun ini kan? Dudu! Jam segini kau belum bangun? Kau tengok itu jam? Udah jam 10 ini. Mama udah siap nyapu, kau belum bangun juga. Kau tengok dulu itu jalan itu udah bersih mama buat. Apa, Ma? Pasti jam 10 pun belum jam 12. Enggak tahu kau rupanya pagi-pagi bangun cepat. Kalau siang kau bangun kayak gini setiap hari, dipatok ayam rezekimu, tahu kau? Mandi sana sekalian, mandi. Bandel kali kau. Iya lah pak, bising kali mama pun kayak tukang keyboard. Mama ini orang masih ngantuk. Suruh bangun, suruh mandi. Yang salah ini, gua gak mau. Iya. Kok kulitnya yang kumakan? Itulah anak mama, kan wangi, pagi-pagi udah bersih. Cantik kali. Mau kemana Dudu? Ganteng mama, kok cantik. Oh iya, gantengnya. Dudu mau kemana nak? Main lah, mak. Dudu pilih nak makan kodok, buat apa? Hah? Kodok? Gak yang hilang, peka sama aku. Godok-godok, Mak. Kodok.
Dudu mau cari kodok. Udahlah ah, payah sama mama. Ya udah nak, pergilah cari kodoknya yang banyak ya. Ikutlah boy. Ikut ya. Ya. Betul? Iya. Aku kerjailah Dudu, nanti aku penyet pula. Ya udahlah. Kerjanya aku enak-enak mimpi indah gara-gara dia hilang mimpi aku. Anak wak peka. Udah bawa anak kambingku tadi lah. Ih, bawa apa tadi anaknya yo? Perasaanku dua tak satu anaknya, entah tiga nyo anaknya ku rasa yo. Tak apa-apa lah, tenang juga lah hatiku bah. Udah beranak juga kambingku tadi. Tak sia-sia juga lah aku mengkasih makan kambingku tadi tu yo. Tapi lebih sedapnya lagi kalau kambingku beranak anak kerbau. Bah, cemana lah tu yo kakang yo. Iya yo, sedap juga yo. Siapa itu? Tungkul kayu atau manusia? Oh, Wak Kebo, rupanya cocok lah ini ada teman gosip. Wak Kebo. Apa Maimunah? Lagi ngapain? Inilah mencari kutu. Kau kumpul dulu kutuku ini. Nanti hasilnya bagi dua kita ya. Kau dengarkan dulu ini ya. Mesua aku kan? Ih, mati kita. Itu makonyo. Kau cari dulu, kau kumpuli. Maimunah. Tahu kau tidak? Kambingku tadi malam beranak. Iyo, dua anaknya. Ih, senang kali hatiku bah. Oh, ndak kau menengoknya? Nantilah itu Wak Kebo. Tadi ku nampak Wak Peka nyapuri jalanan. Dia itu stres atau kayak mana? Siapa Wak Peka? Iya. Kenapa pula nya kau akan menengoknya? Dia tuh memang begitu, ada gilonya itu. Kan kau menengoknya dia nyapu jalan. Sikit lagi semuanya nih pun disapunya. Udahlah itu. Yang penting aku sekarang nih, sonang latihku kambingku udah beranak. Yang penting itu saja. Kau ndak kemana rupanya, ndak menggosip itu kemarin. Tigar. Nah, itu ada ibu-ibu. Pas sekali, Tigar. Udahlah yuk nunggu kambingku tadi yuk. Ayo. Tunggu dulu. Manusia apa lagi tuh yang lewat? Bah. Tiga! Ditengok dulu! Apa nya kawan ini? Kenapa nya kau? Hah? Salah makan nomor apa nya kau? Tiga! Tengok dulu bu, nggak jadi beli pun nggak apa-apa. Tengok aja dulu. Ya. Tengoklah dulu ya. Ayo sih bu. Dibontangkan sejak kita tikar ini. Enaknya. Sudah bulan pula yo. Macam mana? Cantik kakak lihat kan? Udah cantik ini. Udah bentang pun. Bayar di terus. Apanya bayar? Apanya bayar? Tikarmu ini bayar tak? Oh, enggak aku bayarnya. Bagaimana rupanya harganya ini kau buat? Enggak jelas kau. Udah kebentang enggak jadinya kau beli. Bilang aja enggak punya duit kau. Ngajar kau ya. Siapa orang tak membeli tikaknya ni? Kan? Udah lupa dia tikaknya ni. Mampus dia situ. Rasai lo. Itulah bahasa kau tanya, ya kan? Dari mana kau Maimunah? Pagi-pagi? Hah?
Ih, emang payah kali ngomong sama Wak Uka nih emang. Capek juga ya nyapu. Ah, bagus. Pasti belum banget. Ikut ya, Boy. Ikut ya. Ya. Aku ya. Main kamu, main. Kita main. Ayo. Aku ya. Ya, aduh. Action. Tak sia-sia juga aku mengasih makannya yo. Sodap juga lah bah. Kambing menjadi kerbau. Action. Tapi lebih sodap lagi kalau kambing. Tak sia-sia juga aku mengasih makannya yo. Sodap juga lah bah. Kambing beranak. Tak sia-sia juga lah aku mengkasih makan kambingku tadi tu yo. Tapi lebih sodapnya lagi kalau kambingku beranak anak kerbau. Bah, cemana lah tu yo kakang yo. Iya yo sodap juga yo. Sodap lah pokoknya bah. Itu tungku kayu atau manusia? Oh, ini berupanya cocoklah dari depan gosip. Siapa itu? Tungku kayu atau manusia? Oh, oke, berupanya cocoknya dari depan gosip. Ih, cocoklah ini ada kawan gosip. Sian. Eh, Wak Kebo. Eh, Maimunah. Aku ke bahasa Tanjung Bali tuh, tak pernah Indonesia. Tahu lah. Eh, Wak Kebo. Ah, apa Maimunah? Lagi ngapain? Inilah mencari kutu. Kau kumpulkan dulu kutuku ini. Ini rambut atau akar? Ini rambut. Nantilah aku tengok itu Wak Kebo. Aku pun ada cerita aku ini. Siapa nyapu? Wak Peka? Iya. Oh, dia tuh memang ada idiotnya. Emang stres dia tuh gila. Jadi, kenapa kau heran menengoknya? Aku udah biasa menengok dia tuh gila. Udah? Mengapa kau sibuk ngurusi dia? Udah, nengok kambingku saja lah gitu, tah. Tah, aku bilang. Sian. Ayo, udah lah, yuk. Tunggu dulu. Apa lagi yang lewat itu? Aduh, saja lah aku tengok.